Assalamualaikum guys, hari ini malam minggu, rencananya itu loh mau ke Simpang Limang Gumul. Ini infonya ada acara Seribu Lilin, nanti kita jalan dulu lewat Pasar Tugu ini ya, terus kita ke Monumen Simpang Limang Gumul. Oke, ini Pasar Tugu guys, Simpang Limang Gumul ya. Ini kalau yang belum pernah kesini, ini banyak sekali yang jualan, ada makanan macam-macam. Nah ini bisa aneka makanannya, ini juga ada mainan anak-anak. Ini panjang pasarnya kurang lebih dari parkiran tadi ya guys, 200 meteran nah panjang. Makin malam makin ramai ya guys. Ramai banget ini guys. Ini udah mulai nyampe guys, sudah kelihatan. Yang ini pasar UMKM. Nah ini kita sudah nyampe di tangga parkiran atas ya. Ini tangganya ada lampunya biar enggak sandung ya. Nah ini parkiran atas guys, parkiran atas sisi utara. Nah nanti kita akan masuk terowongan guys ya. Jadi di atasnya itu ada jalan raya, jadi kita masuk terowongan di underpassnya, nanti kita nyampe ke sana, ke monumennya. Nah ini kita masuk terowongannya guys ya, akses ke monumen. Jadi kalau yang belum pernah sini mungkin orang luar kota. Nah ini guys terowongannya, ramai banget malam minggu. Ini terowongannya guys ya, bagus. Nah ini ada foto-foto peninggalan-peninggalan kerajaan Kediri. Nah ini foto Gunung Kelut, bendungan yang ada di Kabupaten Kediri. Nanti kita akan naik guys, langsung ke halaman monumennya. Nah ini sudah nyampe di halaman monumennya guys ya. Ini biasanya spot yang sering orang buat selfie, orang foto di sini ya, tulisan Kediri lagi nih guys ya. Nah, di sini. Rame banget malam minggu. Ke
Kebetulan di monumen ini ada acara ya, guys. Jadi sangat ramai banget. Nah, di sini sama istri sama anak ya, guys. Jadi bisa diajak ke sini. Nah, itu mainan